Masyarakat yang jujur, amanah dan berintegriti menjadi prasyarat bagi kejayaan sesebuah negara. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, usaha untuk memperkukuh integriti nasional dan etika amalan kerja yang baik oleh setiap warga negara hendaklah dipupuk dan dibentuk di setiap institusi pengajian tinggi di seluruh negara. Justru pada para mahasiswa pada hari ini yang bakal mewarisi tamadun negara hendaklah ditanam dan dibentuk dengan nilai jati diri yang tinggi serta karakter individu yang sentiasa jujur dan amanah. Justru BPN ini menyeru kepada semua institusi pengajian tinggi untuk menerapkan elemen-elemen kejujuran, amanah dan integriti dalam setiap jiwa mahasiswa. Graduan turut diseru agar sentiasa merebut peluang pekerjaan yang ada, juga sentiasa berusaha ke arah kebaikan serta bersikap jujur setiap masa. Para graduan yang bakal menempuh alam pekerjaan perlu sentiasa insaf dan sedar bahawa setiap pekerjaan yang dilakukan bakal disoal kembali sama ada di dunia maupun ketika hari pembalasan kelak. Kerana itu agama Islam dan semua agama di dunia mengutuk dan mencela amalan rasuah kerana ianya adalah sebagai sebuah barak yang boleh menghancurkan sebuah tamadun. Al-Sultan Abdullah bertitah sempena istiadat Convocation Universiti Teknologi MARA UiTM ke-93 di Dewan Agung Tuanku Chancellor UiTM Shah Alam. Istiadat Convocation UiTM berlangsung bermula hari ini hingga 6 Julai melibatkan 27,287 graduan.